Saudara, kabar wafatnya Sutopo diinformasikan Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB lewat akun Twitternya. Pada pukul 15.36 waktu Indonesia bagian barat, Sinabung meletus. Letusannya cukup besar. Tunggala, kedalaman 10 km pada jalur sesar Palukor yang menyebabkan satu orang meninggal, 10 orang luka-luka, dan puluhan rumah. Sebanyak 30 rumah yang ada di sini tertimbun oleh longsor. Enggak sekali, saya bersyukur bisa ketemu langsung dengan Bapak Presiden. Bisa. Tetap semangat. Aduh, makasih Mbak. Saya terima kasih sekali. Bisa ketemu. Buat diriku susah lupa.